You dah hancurkan rumah tangga I. You boleh cakap macam tu? You tak malu? Oke bestie, hello guys, hello warga netizen semua. Perkongsian pilihan kali ini panas. Dicerai melalui WhatsApp, netizen anggap bekas istri Safi Sali kena kifarah kerana menyondol. Yelah bestie, nak update korang jugalah kesini. Kalau korang nak tahu, perkahwinan 11 tahun bekas pemain bola sepak kebangsaan Safi Sali dan Fitria Elvina Maharib akhirnya telerai selepas dia melafazkan cerai melalui WhatsApp pada 11 Februari lalu. Dia macam gini guys, sebelum bercerai Fitria mendedahkan dia diabaikan Safi sejak lelaki itu berkahwin baru. Malah dia juga sudah lebih sebulan tidak berjumpa dengan dua anak. Dakwanya guys, Sanika Salsabilah dan Sania Safina telah diambil Safi pada 6 Februari lalu ketika ketiadaannya di rumah. Ya guys, masa berkenalan dengan Safi, rumah tangga sudah bermasalah. Korang tahu ke tak guys, pergolakan yang berlaku membuatkan netizen melabel Fitria telah menerima kifarah kerana pernah menyondol istri pertama Safi sehingga pasangan itu bercerai. Namun guys, Fitria menafikan dakwaan itu, menjelaskan ketika dia berkenalan dengan Safi, rumah tangga pemain bola itu sudah dilana masalah. Di dalam satu petikan akhbar dahulu, Safi Sali ceraikan istri. Bintang bola sepak sensasi Malaysia itu juga hilang hak penjagaan dua anak. Kata Fitria lagi, dia menangis bukan kerana berpisah dengan Safi, tetapi kerana tidak dibenarkan berjumpa anak-anak. Katanya di dalam caption guys, semenjak dia ada perempuan itu, dia nak bersama dengan saya pun dah takut-takut. 11 tahun dengan dia, tak mustahil dia pujuk tapi tak ada. Dia cakap dengan saya, kalau you nak pergi, pergilah. Saya dah give up. Dia tak peduli saya, tak telefon saya. Terdahulu guys, tular di media sosial, rekaman video memaparkan Fitria menyerang Safi yang kebetulan bersama istri baru. Fitria merayu supaya dibenarkan untuk berjumpa dua anaknya, namun tak diendahkan mereka. You dah hancurkan rumah tangga I. You boleh cakap macam tu? You tak malu?